Halo teman-teman semua, jumpa kembali di Bang Yos Elektronik. Kali ini saya ingin membuat sebuah modul adjustable DC to DC converter seperti ini ya teman-teman. Di sini tegangan outputnya bisa diatur dari 7 volt hingga 54 volt dengan sumber tegangan dari sebuah baterai 3,7 volt. Di sini bisa mengubah tegangan baterai 3,7 volt menjadi 54 volt. Selanjutnya, mari kita siapkan bahan-bahannya. Ini adalah semua bahannya dan sebuah papan PCB yang sudah saya buat kemarin menggunakan mesin shaker PCB. Oke, teman-teman, selanjutnya mari kita pasang semua komponennya ke papan PCB. Semua komponen sudah terpasang ke dalam papan PCB dan sekarang saatnya melakukan penyolderan. Dan ini sudah tersolder semua ya teman-teman. Di sini komponen sudah terpasang dan tersolder semua. Untuk outputnya kita beri sebuah kabel yang nanti akan kita hubungkan dengan multimeter ataupun sebuah beban, dan inputnya juga kita pasang kabel untuk dihubungkan ke sumber tegangan baterai.
outputnya kita hubungkan dengan multimeter. Dan inputnya kita hubungkan dengan baterai 3,7 volt. Di sini adalah baterai bekas handphone Nokia. Oke, setelah dihubungkan, output menunjukkan tegangan minimum 7,2 volt. Mari kita coba atur potensiometer. Kita putar hingga pada posisi maksimal. Oke teman-teman, pada posisi maksimal multimeter menunjukkan tegangan 54 volt. Jadi rangkaian ini sudah bisa menghasilkan tegangan maksimum 54 volt. Dan sekarang mari kita coba untuk memberi sebuah beban. Di sini saya mempunyai sebuah lampu LED filamen yang mempunyai tegangan kerja 60 hingga 65 volt. Dan sekarang kita coba hubungkan ke output modul ini, apakah bisa menyala? Oke teman-teman, di sini LED filamen bisa menyala dengan terang dan tegangan output 54 volt hanya turun beberapa milivolt saja. Oke teman-teman, demikian pembuatan DC to DC converter. Semoga video ini bisa dijadikan referensi teman-teman. Semoga bermanfaat. Nantikan video menarik selanjutnya. Wassalam.